Sementara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada hari Minggu kemarin menemui keluarga dari almarhum Kolonel Laut Hari Setiawan yang merupakan Komandan Satuan Selam KRI Nanggala 402 di Sidoarjo, Jawa Timur. Prabowo juga sempat bertemu dengan putra pertama almarhum yang akan dibantu masuk ke Taruna TNI Angkatan Laut. Prabowo juga berjanji bahwa pemerintah akan membiayai empat anak dari Hari Setiawan. Dari pertahanan Prabowo Subianto juga sempat membagikan kabar duka melalui akun Instagram pribadinya. Salah satu kerabatnya juga bertugas di KRI Nanggala 402 dan turut gugur dalam menjalankan tugas. Salah satu dari putra terbaik bangsa tersebut adalah Letda Laut Resa Trisigar. Saudara saya Gugut, gugur bersama KRI Nanggala 402 berkorban demi Sang Merah Putih. Demikian ditulis Prabowo. Ledda Resa merupakan putra dari sepupu Prabowo. Pada Senin malam lalu, Prabowo sempat mengunjungi ibunda almarhum untuk menyampaikan bela sungkawa.